Selamat jalan ya sayangnya. Semoga kamu tenang di sana. Bisa terbang. Iya, keren banget. Wah, ini cakep nih. Bisa banget sih. Oi, kita main pakai ini aja yuk, Oi. Wah, keren juga tuh. Ya. Keren juga tuh, lucu dong. Standingnya, Oi. Seru nih, nenek. Gila nih orang sinting. Kerbang pisang buat mainan. Dia pergi ninggalin gue. Ari, sekarang kita bisa naik sepeda, bisa ngetril-ngetrilan kayak orang yang kemarin. Oi punya sepeda baru. Oh iya, baru. Ari, kita pulang ya, nak. Hari ini kita harus segera keluar kota karena ayah dipindah tugaskan. Tapi ya, Ari kan lagi asik belajar sepeda. Udah, kita harus segera siap-siap pulang ya. Oh, enggak mau. Ya udah, nanti ayah belikan sepeda buat kamu. Yaudah, ya udah ya. Topi. Ya, berhenti sebentar ya. Ari, aku cuma mau ngasih topi ini ke kamu biar kamu ingat terus sama aku. Tumbuh jadi orang yang penuh ego sampai gue sendiri susah untuk menunggu. Aku manusia biasa ingin meraih cintanya. Izinkanlah diriku berlabuh di hatimu. Biarkanlah diriku menikmati indahmu. Jangan
ku pastikan itu adalah dirimu. Aku manusia biasa ingin meraih cintanya, cinta sesungguh-sungguhnya untuk selama-lamanya. Dan tak pernah sedikit pun mencoba untuk melupakan dirimu. Izinkanlah diri. Benar gue egois, tapi gue bingung milih rasa sayang atau rasa ingin. Kamu tuh lucu banget hari ini. Bisa aja. Enggak, malam ini kamu gak biasa. Kamu sama Oe gimana sekarang? Udah pagi di mata kamu. Iya, gombal banget. Enggak lah, aku gak biasa gombal gitu. Kayak ngapain lu berdua? Lu, Bay. Katanya lu mau nyari spare part buat motor gue. Jadi gini kelakuan lu berdua di belakang gue. Maafin aku, Oi. Aku sengaja nyuruh kamu datang sini. Aku gak bisa terus nutupin semua ini. Aku ngerasa Bayu lebih sayang, lebih perhatian sama aku. Sorry, Oi. Gue jelasin dulu. Gue sama dia itu, kita lebih sering ketemu. Dan kita juga sering luangin waktu bersama-sama, kita jalan bareng, segala macam. Kita have fun bareng-bareng. Dan gue lebih merasa nyaman sama dia. Oke. Gue hargain kejalan lo berdua. Lo, Mon. Gue gak maksa lo terus sama gue. Kalau lo ngerasa lebih nyaman sama dia, ya udah. Gue bisa dapetin cewek mana aja yang gue mau. Dan lu, Bay, gue gak butuh manajer kayak lo. Gue bisa dapetin dan bayar siapa aja lebih profesional dari lo. Ngerti lo? Halo? Apa, bro? Lagi di jalan nih? Sama Tias lah. Hah? Ke bengkel? Rame. Oh, yaudah nanti gue kesana deh. Temen-temen aku lagi pada ngumpul di bengkel. Terus barusan ada yang temen aku telepon. Aku disuruh kesana. Kesana aja ya. Kamu mau kesana? Yaudah, kamu kesana aja. Aku mau ikut. Loh, kamu mau sih? Yes. Aku tuh bener-bener gak ngerti deh sama kamu, Ri. Gak ngerti? Apa sih, Yas? Kamu sering banget batalin janji. Yang gak gitu. Nih, yang pertama, kamu batalin nonton buat ke bengkel. Aduh. Dan ulang tahun aku, kamu lupa. Kamu sibuk sama kompetisi kamu itu. Dan sekarang, tanggal jadian kita, kamu lupa. Kamu malah pengen ke bengkel. Iya. Aku bener-bener gak ngerti sama kamu, Ri. Buan kita udah gak sehat. Lo maksud kamu apa sih? Udah lah, aku minta putus. Yes, kok? Yes, kok? Kayak gitu? Yes! Tuhnya tuh, belum dipasang. Coba obeng.
Itu Ari datang. Dari mana aja kau? Hari gini baru datang. Udah lah, gak usah dibahas. Susah banget si motor. Sudah, bakar aja nih motor. Kalau aku sudah tahu tuh, fitrit sudah kubakar motor. Aku ada pamflet nih. Pamflet apaan? Ada event tingkat nasional di Jakarta. Coba lihat. Enggak. Ini kesempatan buat kita nih. Karena kalau kita menang, kita pasti bisa lanjut ke tingkat Asia. Tapi Ri, mau pakai apa kita ke Jakarta? Ongkos nggak ada. Modal nekat. Gila aja kau. Tapi gini lah, biar gimana pun, pokoknya kita biar emang harus berangkat ke Jakarta. Coba lo pikir deh. Ini kesempatan cuma sekali. Aku mau ke Jakarta nih, Om. Mau ada kompetisi. Emang aku mau kan, ini Om, apa? Siapin keperluan buat kita, Om, ya. Harus berangkat. Iya, Om. Udah, tenang aja. Aku di Jakarta ada saudara, aku udah telepon dia. Dan dia bersedia untuk nyiapin keperluan buat kita. Serius? Bener ya? Jakarta! Berangkat! Kita berangkat! Kita datang! Nunggu aku di sana! Aku manusia biasa ingin meraih cintanya. Udah lama kita gak ketemu. Bahkan gue gak ingat dia siapa. Sampai ada satu tanda sama dia. Udah, aku cuma mau ngasih topi ini ke kamu biar kamu ingat terus sama aku. Om pergi keluar kota dulu ya. Besok oi bisa ketemu lagi di suatu hari. Lo keren banget. Teknik lo oke. Gua Ferdi. Lo Ari kan? Temannya Oi. Oi itu orangnya licik. Lo tau gak kenapa dia licik? Skillnya dia gak ada apa-apanya dibanding gua. Apalagi sama lo. Tuh, lo lihat tuh. Itu. Dia dekat dengan juri-juri itu. Lo tau kan kenapa? Karena dia tajir. Dia bisa gampang semuanya dengan uang.
santai men, kayak lo emosi nih. Ya, lo jauh-jauh dari Padang, kalau lo gak menang, karena ada orang yang gak sportif, buat apa lo jauh-jauh? Ma, udah telat nih. Mama cuma mau ngomong kamu sebentar. Ada apa sih, Ma? Loh, enggak kok. Mama cuma mau ngomong aja sama kamu. Loh, Ayah, muka kamu kenapa? Gak apa-apa. Biasa ini. Biasa gimana sih? Muka kamu marah kayak gitu kok dibilang biasa? Kamu tuh mau jadi apa sih? Cari kegiatan tuh yang benar. Kuliah kamu berantakan, suruh bantuin papa kamu kerja kamu gak mau. Kerjaan kamu tuh cuman naik motor lah, kompetisi motor, motor, motor terus. Ah, udah deh mah, Reka udah telat nih. Reka jalan dulu ya. Loh, Reka, mama belum saya ngomong. Biarin aja emang jangan ngomong moyang lo. Terusin. Itu ngapain terus sih, men? Lu diem aja, ya? Terus, men. Biarin, gue tanggung jawab. Tenang aja. Pingsan. Sialan lo. Yang lain mana? Tahu tuh. Lagi pada makan kali di kantin. Oh. Eh, gue kamu sakit apa sih? Kok tiba-tiba sampai pingsan kayak gitu? Tahu nih. Paling capean doang. Biasa. Orang kaya gue capean. Ah, sote gue. Ya udah, kami serat aja ya. Pijitin apa ya? Oi. Masalah yang kemarin, sorry banget ya. Aku udah nuduh kamu yang macem-macem. Emang anjing tuh si Ferdian.
Aku tanya sih dari anak-anak. Dia gak seneng banget ketemu sukses. Emang anjing tuh si Ferdi. Udah, masih dipikirin. Lo udah gue maafin kok sebelum lo minta maaf sama gue. Kan gue udah bilang sama lo. Lo tau sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Gimana keadaan kamu sayang? Kamu baik-baik aja kan? Kamu banyak istirahat ya? Jangan terlalu capek. Mama masih tetap sih, Mas. Sampai harus banyak istirahat kayak gini. Aku udah gak betah nih di sini. Latihan, Mama kan harus latihan bagi di sini depan. Ya udah, kamu ikutin aja saran dokter. Dan kamu juga harus banyak istirahat. Papa, Mama, pergi dulu. Papa juga di kantor main hujan. Ya? Kamu lagi istirahat ya? Jangan capek-capek ya. Dari kemana sih? Tahu kemana? Tahu, tadi katanya ke kantin. Nyusul kali anak-anak sana. gila. Ingusan lu lepas. Lu mau kemana lu? Bukan istirahat. Udah, diam aja lu. Mau ke WC. Sebenarnya Royko sakit apa, dok? Umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Mungkin dia hanya bisa bertahan kurang dari 1 minggu saja. Dan hanya keajaiban Tuhanlah yang bisa membuatnya bertahan lebih lama. Maksud dokter? Royko kena kanker otak. Lihat aja, satu tetes air mata yang gue keluarin, itu berarti gue bisa bertahan selama 1 minggu. Gue akan buktiin, kalau gue bisa bertahan lebih dari itu. Masya Allah. Parah lu benar lu. Enggak modal sih, kan juga minta. Sama sama nama palanya. Eh sama. Pala sama nama Bang. Ada. Udah datang nih ya. Aduh, kabar. Dari mana? Dari rumah. Halo, Ri. Mana Bang? Oh, pada latihan sih? Entar nungguin dulu lah. Entar nungguin lu. Eh, Ri. Kenapa? Kau kemana dari mana? Sampai saya cabut infusnya, ninggalin kita juga lagi. Hah? Emang si Oi kenapa? Bukannya si Oi sakit? Jagain gue, emang gue gawang apa? Waktu itu final, gue udah siap dan lawan main gue juga udah siap. Gue main total, gue nggak mikirin badan gue. Menyisihkan dari 15 personel besar yang ikut dalam Championship Roto Asia Prizo Competition 2007. Jatuh di pelukmu.
rasa hati menahan hasrat untuk ungkapkan pada. Mau dicat lagi? Gitu dia. Iya. Ternyata banyak yang respect sama gue. Gue bingung. Drastis. Gue percaya. Hidup gue gak lama lagi. Konsentrasi gue hilang. Gue crash. Pandangan gue kabur. Mendingan lu berhenti sekarang. Lu gak akan bisa ikutin kompetisi ini. Oi. Buang ya cahaya putih yang salah malah narik gue untuk kesana. Dan akhirnya gue tahu di situ batas gue. Pesan yang gue tinggal cuma buat cerita, buat orang yang gue sayang, yang menurut gue lebih global. Gak cukup beban gue. Gue cuma pengen enteng, tinggalin kenangan, tinggalin senyuman.